Hai guys, selamat datang di channel Luki Rese. Seperti biasa, aku akan bikin fan art buat karakter dari salah satu kartun animasi Indonesia. Kali ini aku akan bikin karakter dari animasi Kowardan 19. Tapi seperti yang kita tahu, karakter di Kowardan 19 ini umumnya semua bentuknya terlihat sama ya. Jadi kali ini aku putusin untuk cari karakter yang beda seperti jin lampu ini. Oke, referensi gambar udah dapet. Dan sudah aku utak-atik jadi kayak gini ya guys. Sekarang mari kita mulai. Seperti biasa, aku mau ngingetin dulu jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya guys. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya, oke? Dan untuk informasi guys, mohon maaf kalau aku upload videonya bakal sering molor untuk beberapa minggu ke depan ya. Yang biasanya bisa upload tiap 2-3 hari sekali, mungkin nanti jadi 4-5 hari baru upload. Soalnya aku baru aja dapat proyek ngegambar nih guys, dari salah satu channel favoritku. Tapi masih dirahasiain ya nama channelnya. Yang pasti doain aja biar lancar dan biar aku juga masih bisa upload video-video baru, oke? Oh iya guys, karena masih banyak yang nanyain di kolom komentar ya, aku mau ngasih tahu lagi aplikasi yang aku pakai ini namanya Procreate, yang kebetulan emang baru tersedia di iPad dan iPhone. Kalau untuk Android, aplikasi yang biasa aku pakai itu Sketchbook dari Autodesk dan Ibis Paint. Lanjut ya, untuk fanart jin lampu dari Kowardan 19 ini agak sedikit beda dari video-video sebelumnya. Karena di sini aku lebih banyak menggunakan teknik gambar daripada manipulasi fotonya ya. Kalau kalian penasaran dengan foto-foto yang aku pakai baik di sini atau di video-video sebelumnya, biasanya aku dapat dari beberapa website penyedia stok foto gratis seperti Freepik, Unsplash, Pexels dan lain-lain ya. Jadi daripada ambil foto di Google, aku lebih pilih ambil di website-website itu karena resolusi dan kualitas gambarnya lebih bagus dan jelas. Terus kalau kalian pingin lihat hasil akhir gambar ini lebih jelas, kalian bisa cek dan follow akun Instagram Muki Rese. Di sana kalian juga bisa lihat hasil dari video-video yang lain, oke? Sekarang mari kita lihat hasil akhirnya. Oke, itu tadi kurang lebih proses pembuatan fan art dari awal sampai akhir karakter jin lampu dari Kowardan 19. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.